Awalnya dua orang ini lagi naik perahu karet di tengah lautan. Terus tiba-tiba salah satu temannya mengambil sesuatu dari dalam air. Dan ternyata itu adalah bangkai manusia yang sudah membusuk. Dia pun langsung terkejut dan langsung menceburkannya kembali. Nah, nggak lama setelah itu, tiba-tiba ada makhluk besar yang lewat dari bawah perahu. Dan alangkah terkejutnya kedua pria itu, karena yang lewat barusan adalah hiu megalodon dengan jumlah yang sangat banyak. Dan tiba-tiba... ya, pria itu dimakan hiu megalodon hingga badannya putus, guys. Dan teman-temannya yang lain pun bernasib sama. Mereka diserang habis-habisan sama monster laut tersebut. Dan pada akhirnya tersisa satu orang pria yang sedang berdiri di atas perahu yang terbalik. Dan dia pun langsung dimakan, guys. Serem banget ya.